There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Tapi ini aku bakalan share kegiatan aku yang memang di dunia nyata, yang membuat aku tuh kadang kurang konsisten ya di per-youtube-an. Nah, jadi ini tuh banyak subscriber aku yang nanya gitu, katanya gimana sih caranya aku bagi waktu antara nge-YouTube, ngurusin rumah, anak, serta ngurusin jualannya Pak Suami. Jadi aku bakalan sharing di sini. Kalian tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum itu, ini aku ada bikin manisan. Ini tuh udah aku rebus pakai air gula. Ini mau aku simpen dulu selama 1 harian atau 2 harian, terus nanti bakalan disiram pakai sirup gitu ya, pakai Kurnia. Ya terserah sih mau pakai apa juga boleh, cuman aku nanti bakalan kasih Kurnia aja. Maaf ya kalau aku nggak ada videoin, karena aku buatnya tuh malam hari, jadi nggak sempet untuk videoin. Lagian kalau di videoin juga bakalan jelek untuk hasilnya. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin gimana cara aku bagi waktu antara urus anak, urus rumah, terus urus jualannya Pak Suami. Terus kok sempet-sempetnya lah aku masih nge-YouTube, baru aku juga masih sempet Instagram, masih sempet Shopee Affiliate, sama masih sempet juga untuk Facebook Pro. Jadi di sini aku tuh ingin menjelaskan ini sesuai dengan cara aku ya. Mungkin kalau kalian bisa mengerti, atau mungkin ada juga mungkin yang nggak bisa dipahami, kalian bisa komen di bawah kolom komentar. Kemarin banyak banget yang DM, katanya tuh pengen gitu ya buka jualan, cuman situasi masih bekerja. Jadi sebenarnya suami aku tuh juga masih bekerja sama orang lain ya teman-teman, bukan langsung berhenti bekerja, itu bukan. Jadi jualan ini tuh adalah usaha sampingan gitu, sekalian juga untuk usaha aku. Jadi Pak Suami itu kan kerjanya subuh ya, dari jam 4 subuh sampai jam 10 pagi. Jadi di jam 10 pagi tuh sampai sore sampai malam tuh Pak Suami kosong teman-teman. Jadi masih sempat untuk buka usaha. Makanya bagaimana cara kami mengatur budgeting keluarga kami ya dari situ. Nah, untuk uang hasil kerja Pak Suami itu kami gunakan untuk keperluan sehari-hari, bayar kewajiban seperti sewa rumah, listrik, air, terus kayak sekolah anak, itu kami pergunakan untuk itu. Dan untuk uang jualan sendiri itu kami tabung untuk masa depan. Jadi kami bagi waktunya tuh dengan cara ketika Pak Suami berangkat kerja di jam 4 subuh, nah di situ aku juga udah standby untuk kerja juga ya di rumah. Jadi nanti Pak Suami itu bakalan belanjain setelah pulang kerja untuk bahan-bahan pembuatan baksonya. Sementara aku di rumah bakalan ngerjain apa yang udah aku stok di kemarin hari gitu, seperti bumbu, terus kayak bakso yang udah aku cetak. Pokoknya itu bakalan aku kerjain di subuhan itu. Sekalian deh aku nanti sekalian ngerjain rumah, seperti nyuci, ngurusin anak, bikin sarapan, bersihin rumah gitu ya. Nanti biasanya aku tuh nge-YouTube di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gitu ya. Pokoknya kegiatan jam 7 sampai jam 10 tuh biasanya aku rekam. Nah, di situ nanti aku bakalan bikin videonya untuk YouTube aku. Jadi kegiatan rumah gitu ya. Untuk kegiatan pembuatan bakso aku jarang banget untuk nge-recordnya, karena memang waktunya tuh nggak cukup, buru-buru gitu, takutnya durasi atau videonya tuh kurang bagus gitu. Jadi aku jarang banget videoin proses pembuatan jualan aku. Bukan aku nggak mau ya teman-teman, karena memang waktunya tuh mepet banget, nggak pernah dapet waktu santainya. Padahal aku udah kerja dari jam 4 subuh ya.
Nah, biasanya Pak Suami itu pulangnya jam 12 siang gitu, teman-teman. Jadi, Pak Suami itu jam 10 sampai jam 11 tuh baru pulang kerja. Nah, nanti belanja dulu gitu, gilingin bakso dulu ke tukang bakso, baru nanti pulang jam 12-an gitu. Pak Suami istirahat dulu sebentar, aku bakalan lanjut untuk ngerjain baksonya. Nah, biasanya stok yang udah ada tuh udah aku kerjain di jam 4 subuh. Jadi aku tinggal ngerjain yang memang dibuatnya tuh setelah Pak Suami pulang dari belanja gitu ya. Nah, aku tuh bakalan bikin bakso, tahu gitu. Aku dibantuin sama anak-anak aku, nggak aku sendiri yang ngerjain. Jadi Pak Suami tuh nanti dari jam 1 sampai jam 3 sore itu tidur dulu, istirahat dulu gitu ya teman-teman. Jadi tidur siang dulu dari jam 1 sampai jam 3. Bagian produksi dan mengolah itu Pak Suami nggak ikut campur ya teman-teman. Jadi untuk masak-memasak, ngolahnya itu aku yang ngolahnya bareng sama anak-anak, sama Bang Rais gitu ya. Pokoknya anak-anak aku latih gitu teman-teman, yang mereka bisa aja, nggak terlalu aku paksain. Nah, nanti setelah jam 3 baru tugasnya Pak Suami seperti bersihin gerobaknya, terus kayak nyusunin baksonya ke dalam stylingnya, itu tugas Pak Suami. Pada saat Pak Suami ngerjain tugasnya, karena aku udah selesai untuk masak-masak bakso semua. Nah, di situ kesempatan aku untuk ngurusin rumah lagi. Biasanya aku bersih-bersih, terus aku sapu-sapu rumah. Nah, di situ kadang aku bisa videoin, kadang enggak gitu. Kalau memang aku masih fit, kalau aku masih segera gitu nggak capek kali, biasanya aku videoin lagi. Tapi kalau seandainya aku udah capek, biasanya aku nggak videoin ya teman-teman. Yang penting aku satu hari itu ada bikin video, walaupun cuman sebentar gitu. Pokoknya aku usahain ada gitu. Nah, nanti kalau Pak Suami sudah berangkat, aku biasanya usahain rumah sudah bersih, anak-anak juga udah mandi gitu ya. Gitu Pak Suami berangkat, disitulah aku istirahat. Biasanya itu jam 5-an gitu ya, dari karena ini bulan puasa, jadi jam 5 biasanya Pak Suami baru keluar. Jadi jam 5 tuh Pak Suami berangkat, aku baru deh istirahat. Pokoknya aku tuh udah mandi, aku udah bersih-bersih. Makanya aku masaknya tuh kadang siang gitu ya teman-teman, masak untuk menu buka puasa. Kadang-kadang tuh pengen masak takjil gitu. Biasanya kalau aku masih fit, aku sorenya masak takjil. Cuman kalau memang gak fit, ya aku gak paksain, paling aku beli aja gitu ya di luar. Nah, di sini tadi rencananya aku tuh mau masak ikan, cuman ternyata Pak Suami itu bawa ayam teman-teman. Jadi ikannya disimpan lagi, yang dimasak ayam. Nah, jadi setelah selesai Pak Suami berangkat, di situ baru aku bakalan istirahat seperti ngedit video, main HP. Pokoknya istirahat lah teman-teman, geletak gitu ya sambil nunggu buka puasa. All I know what I need. Biasanya setelah Isya itu aku tidur gitu ya. Jadi aku bilang sama anak-anak kalau mereka mau nonton TV ya nonton TV. Biasanya aku kunci semua pintu. Anak-anak aku tuh biasanya nggak mau keluar gitu ya. Jadi aku tidur, aku permisi, aku bilang bunda mau tidur, nanti kalau ayah pulang bunda bangunin. Jadi biasanya dari jam 8 tuh sampai jam 11 malam aku tidur dulu teman-teman. Nanti setelah suami aku pulang, biasanya suami aku tuh pulang jam 11 sampai jam 12 gitu. Karena kan jualannya malam ya, jadi pulangnya sampai jam 12. Nah, biasanya di jam 12 tuh aku bangun, terus aku beresin gitu jualannya Pak Suami. Nah, itu kerjaan aku, kayak nyuciin yang dipakai Pak Suami jualan gitu. Pokoknya aku simpenin gitu ya. Nah, Pak Suami biasanya bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, Pak Suami tidur gitu ya. Pokoknya kita bersih-bersih dulu semuanya, barang-barang yang dijual, bekas-bekas jualan, baru nanti kita istirahat. Biasanya tuh kami usahain jam 12 malam sih kami udah istirahat dan udah tidur. Nah, nanti biasanya jam 3:30 atau jam 3 tuh udah bangun lagi teman-teman untuk mempersiapkan untuk sahur atau Pak Suami berangkat kerja. Biasanya jam 3 subuh sih kami bangun, dan itu untuk Pak Suami berangkat kerja. Biasanya siap-siap dulu kan, kayak makan, mandi gitu, pokoknya beres-beres dulu. Nah, jam 3:30 baru Pak Suami berangkat. Ya, kayak gitulah cara kami membagi waktu ya teman-teman.
pokoknya kerja sama gitu, kapan aku bisa waktunya istirahat, aku manfaatin untuk tidur. Dan pas suami juga biasanya tidur tuh 6 jam gitu ya. Aku buat 6 jam, di 3 jam di malam dan 3 jam di siang hari. Ya kayak gitu dulu lah ya teman-teman, namanya juga kita lagi merintis usaha, jadi kita tuh harus coba untuk sabar untuk melalui semuanya. Kalau aku pribadi, alhamdulillah selama ini aku tuh masih sanggup dan masih nyaman, gak terlalu memaksakan lah ya, karena kan aku kerjanya di rumah, jadi aku bisa sampai sambil mantau anak aku juga gitu, sambil ngurus rumah juga, jadi gak perlu kerja sama orang lain. Soal menjahit, aku tuh masih punya kayak job-job orang ngecilin baju, orang mendekin baju, orang motong baju, itu masih aku punya mesin jahitnya. Cuman untuk kerja seperti dulu, aku tuh gak sanggup gitu ya teman-teman, karena gak ada istirahatnya. Soalnya kan diburu gitu, kerjaannya tuh diburu. Terus aku tuh kayak stres banget ngadepin bos-bosnya, soalnya pada gak amanah dan pada gimana ya, menurut aku tuh aku udah capek kerja, malah soal pemberian gaji tuh agak sulit gitu teman-teman. Untuk di daerah Medan, kepala tukang jahit itu semuanya jahat-jahat orang teman-teman. Jadi kalau kita gak pintar-pintar cari, ya kita kena tipu gitu. Aku udah beberapa kali kena tipu sampai ekonomi aku tuh melemah. Dari situ aku trauma dan aku tuh milih untuk gak kerja lagi sama orang gitu ya. Ya udah kita buka usaha. Rencananya sih mesin jahitnya tuh mau aku jual gitu ya teman-teman, untuk orang gitu yang mau beli. Cuman aku pikir-pikir lagi, sayang banget gitu, aku pengen berkarya. Aku tuh pengen belajar bikin baju sendiri, bikin sarung bantal, bikin gorden, pokoknya semua tuh pengen bikin sendiri. Nanti aku pengen belajar sendiri gitu. Jadi ya udah, kata Pak Suami, enggak usah dijual, disimpan aja. Nanti kalau memang ada waktu untuk belajar, aku bakalan belajar. Nah, di sini tuh ada bakso yang aku cetakin dari pagi gitu ya, dari jam 4 subuh, dan juga udah ditusukin sama anak-anak aku ke lidinya. Jadi di sini tadi tuh aku kukus dulu teman-teman, karena dia tuh kan aku ngerjainnya dari jam 4 subuh. Jadi biasanya mau dibawa suami tuh aku kukus ulang gitu, walaupun cuman 5 menit, biar dia tuh panas lagi gitu ya. Jadi aku kukus dulu. Nah, di sini kalau untuk masak biasanya aku sambi-sambi, karena aku punya kompor tuh tungkunya cuman satu. Itu tuh sih sebenarnya yang bikin pekerjaan aku tuh lama banget, karena kompor aku tuh cuman satu gitu. Kalau kompor aku tadi dua, mungkin aku bakalan garcep gitu ya. Satu untuk rebus bakso, satu untuk rebus sate ampela gitu, mungkin gak tunggu-tungguan gitu. Cuman itu juga sih yang buat aku gak terlalu keteteran gitu. Kalau punya tungku dua, mungkin aku bakalan keteteran gitu ya, bakalan kalang kabut, jangankan ngerekam, bernapas saja susah mungkin ya. Jadi tungku satu ini tuh kayak meringankan gitu, sambil nunggu hati ampelannya masak atau baksonya masak, aku masih bisa kayak cuci piring, kayak sapu rumah gitu. Pokoknya aku sambi-sambi gitu, dalam satu waktu tuh aku bisa ngerjain beberapa pekerjaan. Ya sebagai orang ibu rumah tangga tuh kita harus garset ya teman-teman, harus garcep gitu, harus bisa satset, nggak bisa leye-leye, nggak bisa santai-santai gitu. Apalagi kita tuh udah mau terjun di bisnis atau di jualan seperti ini tuh udah termasuk bisnis. Kita buka usaha sendiri tuh kita harus berani capek gitu. Apalagi aku tuh belum bisa bayar anggota ataupun gaji orang gitu ya. Untuk sekarang ini tuh aku masih kerja sama-sama Pak Suami gitu, nggak pernah gaji orang gitu ya, masih belum bisa terputar untuk menggaji orang. Ya kami berharap bismillah yang kami ucapkan bisa menjadi alhamdulillah di kemudian hari. Semoga apa yang kami usahakan sekarang tuh bisa menjadi ladang usaha pokok kami nanti kelak, dan bisa membantu orang-orang yang butuh pekerjaan. Itu sih tujuan dan misi yang ingin kami lakukan gitu ya. Setidaknya pengen banget punya lapangan pekerjaan untuk saudara, untuk adik-adik gitu yang pengen bekerja, tapi kadang ada kan yang sekolahnya tuh gak sampai SMA atau putus di tengah jalan karena ekonomi, jadi gak bisa ngelanjutin sekolah, jadi gak bisa masuk ke pekerjaan yang kayak yang bagus gitu, pekerjaan berat malah yang bisa didapat. Ya semoga aja aku nanti bisa buka toko, bisa buka jualan bakso banyak cabangnya, jadi aku tuh bisa mempekerjakan saudara-saudara aku yang kayak gitu.
Nah, gimana nih teman-teman? Itu dia aku yang selalu berjuang, gak pernah semangat, begitu juga dengan YouTube ini ya. Walaupun sebenarnya udah down, udah capek, tapi aku akan terus tetap semangat. Nah, aku juga akan semangatin teman-temanku semua yang lagi berjuang di sini. Semoga kita bisa sukses bersama ya teman-teman. Apapun yang bisa kita usahakan, usahakan aja dulu. Karena Allah akan mencatat segalanya, Allah akan tulis semua usaha yang kita lakukan dan hasilnya nanti akan dikumpul dan akan diserahkan secara tunai oleh Allah kapanpun itu waktunya. Maaf ya teman-teman, kok tadi ada suara kucing, aku tuh gak enggak gitu ya, jadi aku usir, dia tuh ngeong-ngeong masuk ke dalam rumah gitu. Aku nih dabingnya waktu habis makan malam gitu ya, jadi terlalu berisik gitu, maaf ya teman-teman, karena memang di sini tuh banyak banget peliharaan orang, dari ayam sampai kucing itu tuh ada. Kadang ayam tuh berkokok malam-malam tuh, kenapa ya teman-teman? Gak tahu juga kenapa. Ya udahlah, di sini tuh kita abaikan aja sih suara ayam. Nah, di sini tuh anak aku tugasnya bagian potong-potong tahu gitu ya. Jadi potong-potong tahu ini tuh aku serahin sama kakak Riri. Pokoknya mana yang bisa mereka kerjakan pasti mereka kerjakan. Kadang-kadang gak aku suruh pun mereka tahu gitu apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah sih diberi anak-anak seperti ini tuh suatu rezeki yang sangat-sangat indah menurut aku. Punya anak-anak yang punya pengertiannya tuh tinggi banget kepada orang tuanya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku yang aku share ya teman-teman. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil atau motivasi yang kalian dapatkan dari video-video yang aku share. Karena tujuannya di sini aku ingin membagi semangat kepada kalian semua dan aku berharap semangat itu sampai kepada kalian. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah komen-komen positif, yang baru datang dan langsung subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman. Nah, gak terasa udah sampai di penghujung video nih teman-teman. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.